الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم آمين. السلام عليكم أستاذ. إن شاء الله sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan ada sedikit sesi khas review buku terbaru Ustaz Khubaib, Merindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gaza. InsyaAllah Ustaz, kalau Ustaz dah bersedia, kita boleh mulakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi ishrah li sadri yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Walaupun malam tadi bila Puan Syida tanya tu apa saya pun terkejut lah. Ada pula ke esok ni. Tapi kerana tajuk yang diberikan tu tajuk yang mungkin saya tak perlu nak prepare banyak sangat. Sebab tentang buku yang dah siap tulis pun. Maka saya mudah sikit lah untuk cakap okey, tak ada masalah, kita boleh teruskan. Apapun saya rasa mungkin nak meraihkan soalan yang tak jawab-jawab. Tengok Kak Lina pun ada ni. Dan itu masalahnya, saya nak kena tengok balik soalan Kak Lina. Untuk pengetahuan semula, last kita ada sesi terakhir kita nak jawab soalan kan, soalan Kak Lina. Tapi saya tangguhkan sebab Kak Lina tak ada dalam sesi yang terakhir. So soalan Kak Lina adalah tentang satu ayat Al-Quran, surah Al-Fatih ayat nombor 2. Bila Allah Ta'ala berfirman, يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Agar Allah ampunkan apa yang telah berlalu dari segi dosa kamu dan apa yang akan datang. Dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu dan dia akan memberikan bimbingan kepada kamu ke arah jalan yang mustaqim. Ini ayat daripada surah Al-Fatih yang kebanggaan besarnya sebab turunnya adalah bersempena dengan peristiwa Agung Hudaibiyah lah. Ini akan masuk kepada soalan yang Kak Dina bawa, Puan Syidah pula bagi-bagi tadi kan, daripada Dr. Munira. Itu saya rasa saya kena simpan lagi untuk akan datang supaya saya buat research sikit sebelum jawab lah. So ayat yang Kak Dina share tadi, masalah pada ayat tu yang ditimbulkan adalah pada perkataan liyaghfira. Maksudnya agar Allah ampunkan, tu satu masalah yang kita kena selesaikan, ampunkan. Min zambika, daripada dosa kamu. Dan dhamir kaf tu merujuk kepada antara, iaitu Nabi SAW. So masalah kepada dua perkataan ini adalah, apatah lagi lah, kalau lengkapkan ini, ma taqaddama, ma ta'akhara, yang telah lalu dan yang akan datang. Kan? So kalau ikut konteks dia, adakah Nabi SAW itu ada dosa pada waktu yang lalu dan pada yang akan datang? Dah lah yang lalu kan, yang lalu okey, maybe kita boleh membayangkan tafsirannya adalah mungkinlah sebelum Nabi jadi Nabi ke apa kan, kita boleh membayangkan benda itu. Tapi mata akhara, maksudnya yang akan datang, apa sebenarnya maksud Allah Ta'ala bila menyebutkan ayat tersebut kan? So dia menimbulkanlah soalan-soalan di kepala kita. Apatah lagi bila sebut tentang maghfirah, liyaghfirah laka, ampunkan. Dan itu perkataan yang sangat dekat dengan dosa yang kita faham lah. Dia tak ada tafsiran yang lain yang biasa kita dengar tentang maghfirah, kecuali memang kerana seseorang itu melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Dan kalau masalah yang paling besarnya adalah Nabi itu kan maksum. Macam mana Nabi buat dosa pula kan? Merujuk kepada slides yang saya pernah share juga. Saya pun tak ingat dah kat mana saya share sebab Galina ambil screenshot tu. Bila saya bezakan antara khatak dengan khati'ah. Khata' merujuk kepada tersilap. Khati'ah maksudnya kesilapan yang dilakukan secara sengaja. Ataupun kesalahan lah, senang, senang dia punya perkataan ni kan. Silap, silap dengan salah. Silap itu tak sengaja lah. Kalau salah tu memang disengajakan untuk melakukan kesalahan. Itu antara perbezaan antara khata' dengan khati'ah. Nabi SAW terdedah dengan khata' tapi tidak khati'ah. Nabi tidak akan buat dosa secara niat nak buat dosa tu, nak buat kesalahan tu.
Nabi SAW boleh saja berlaku pada Nabi kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, tapi Nabi tak akan buat kesalahan. Tu yang saya buat disclaimer dalam kelas kita entah yang bila dah. So macam mana dengan ayat ni? Ayat ni agak-agak eksplisit lah yang menyebut Nabi diampunkan dan merujuk kepada dosa. So, saya pun memerlukan masa juga untuk mencari dan akhirnya saya jumpa jawapan pada rujukan biasa yang saya rujuk juga bila sebut tentang tafsir Al-Quran. Saya memang obses sikit dengan at-tahrir wa tanwir ni. Banyak-banyak membantulah terutamanya bila jumpa perkataan-perkataan yang agak complicated dalam Al-Quran. So, ada, saya ambil keratan dia. Saya terus rujuk pada tafsir itu. Nah, mana ni? Ha, ni. So, Syekh Ibn Ashur, beliau memetik ada satu petikan untuk mensyarahkan kenapa pula Nabi itu kan maksum, kenapa Nabi diberikan keampunan. Dia petik, dia ada perkataan yang biasa kat sini. Hasanatul abrar, sayiatul muqarrabin. Muqarribin. Hasanatul abrar, sayiatul muqarribin. Berterjemahan dia. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang nak taat. Al-abrar tu maksudnya orang-orang yang nak taat pada Allah. Birun kan? Al-abrar. Sayyiatul muqarribin, untuk orang yang muqarribin, dia nak dekat dengan Allah Ta'ala, standard seorang yang taat pada Allah Ta'ala tu dianggap sebagai satu sayyiat untuk dia. Saya faham tak perkataan saya? Orang-orang yang nak taat pada Allah Ta'ala, okay, kita letaklah dia ada dua peringkat. Kalau ada satu kitab yang dia mengkelaskan jenis-jenis orang yang menuju pada Allah Ta'ala tu, okay. Itu teknikal lah nak pilih perkataan apa. Muhsinin ke apa, ada macam-macam perkataan yang ada. Cuma saya nak ambil petikan ni terus. Ada dua golongan. Al-Abrar, orang-orang yang nak taat pada Allah Ta'ala. Muqarribin, orang-orang yang nak taat dan nak dekat dengan Allah Ta'ala. So, Muqarribin ni dia lebih atas sikit. Okay? Maka kebaikan-kebaikan dilakukan oleh Abrar akan dianggap satu keburukan oleh Muqarribin. Kalau kita ambil situasi lain, seorang apa ya seorang 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 ahli jemaah Hasanul Amala contoh kan, which is saya yakin ini standardnya, kita letak kita standard tinggi lah kan, berbanding dengan orang yang mungkin dia tak pernah masuk kelas agama, dia membesar dengan circles, dengan kawan-kawan, lingkungan yang tak berikan pengalaman beragama yang baik untuk dia. Okay, ni dari sudut standard, bukan dari sudut kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala saja tahulah, kita tak akan tahu exactly kita di mana. Tapi untuk standard, dari sudut standard yang kita letak, mungkin 10 dosa yang dilakukan oleh orang yang baru nak start perjalanan belajar agama contohnya. 10 dosa dia yang dilakukan. Ya, apa saya sebut? Apa yang saya nak buat perbandingan ya. Kalau dia 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 buat 10 kebaikan. Okey, dia buat 10 kebaikan. Okey. Apa sajalah kebaikan tu. Okay, dia baca doa pagi ke, lepas tu dia buat tu buat ni. 10 kebaikan. Untuk orang-orang jamaah Hasanah Mala, itu akan masih dianggap sebagai dosa. Dengan maksud, ni standard eh. Standard maksudnya, bagi kita 10 tak cukup bang. Dia kena 20, 50. Itu nak tunjukkan bandingan. Bukan maksudnya orang yang baru nak start tu, dia kedudukan dia jauh di sisi Allah Ta'ala. Tapi dia sudut standard saja. Okay? Standard yang kita letak. Yang di sisi Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala saja tahu. Supaya dia tak salah faham lah poin yang saya nak bagi tahu ni. Maka muqarribin standardnya tinggi, menyebabkan akhirnya kekurangan-kekurangan dalam amalan tu dianggap dosa untuk dia. Padahal tak berdosa pun, tapi dianggap berdosa. So itu perumpamaan yang Syekh Ibn Ashur letakkan. Maka bila ayat tu bagi tahu ampunkan dosa Nabi, dhanbun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya standard lain dengan kita lah. Lain dengan manusia biasa, lain dengan sahabat. Itu yang cuba dipilih sebagai tafsiran kepada ayat itulah yang dipilih oleh Ibn Ashur. Sebab mustahil Nabi ada dosa yang sama macam kita. Kan? Tapi barangkali dosa untuk Nabi SAW adalah leka dengan Allah Ta'ala ataupun tak rasa muraqabatullah. Contohnya hidup kita kan. Kalau kita keluar pergi beli barang ke melayan anak kita, kita lupa Allah Ta'ala. Lupa tu maksudnya kita tak aware lah kan. Kita jadi macam leka dengan anak kita kan. Untuk kita, of course tak dosa, tak pernah ada dosa pun diletakkan kepada orang yang lupakan Allah Taala. Okey. Zikir itu adalah satu gesaan untuk kita berusaha sentiasa zikir, ingat Allah Taala.
Tapi kalau orang lupa Allah Ta'ala pada sebahagian urusan hidup dia, dia tidak dianggap berdosa. Tapi barangkali untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dhanb. Itu adalah satu dosa untuk lupakan Allah pada mana-mana masa. Okay? So sekadar nak menyatakan apa yang cuba dimasukkan oleh Ibn Ashur lah. So saya untuk saya lah bila-bila tengok beberapa pilihan tafsir yang ada, agak mencabar juga sebab ada yang cuba takwilkan ayat tu, zanbun tu bukan merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah juzuk kepada masyarakat Madinah. So zanbun tu merujuk kepada sahabat. Ada yang tafsir macam tu. Tapi saya tak saya lebih cenderung kepada tafsiran ni sebab kalau dah terang-terang ayat Quran tu cakap macam tu, nak takkan nak takwil pada tempat lain. Sebab memang sebut antar dekat situ. So memang merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada masalah sebab isu jamak dan mufrad dalam Al-Quran ni memang ada beberapa isu jugalah yang dibincangkan dalam banyak kitab ulum Quran. Tapi yang saya rasa selesa adalah tafsiran Ibn Ashur. Ia memang merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dhanbun itu bukan merujuk kepada dhanbun yang sama macam kita semua. Dia merujuk kepada standard Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam, itu yang saya boleh share lah. Tak banyak kan. Itu je lah yang saya boleh share untuk soalan kali ini. Untuk next soalan. Terima kasih. Sila. Perkataan min tu pula macam mana? Okay, min zanbin. Okay. Daripada, maksudnya merujuk kepada zanbin dengan zunub tu ya? Maksudnya, kenapa dia jamak dengan mufrad lah? Adakah maksud sebahagian ataupun sebab ada takadama tu? Okay. Takadam takakhar, tak ada faham kan maksud dia apa? Maksudnya yang lalu dengan yang akan datang kan? Min zanbin, dia boleh, min ni dia ada macam-macam tafsiran. Apa? Perkataan min tu kan huruf min dalam bahasa Arab. Dia boleh maksud tabi'in sebahagian ataupun yang sebaliknya kul semua ya. Yeah. So dia bahasa Arab ni dia antara dia punya keunikan adalah kadang-kadang sebahagian huruf dalam Al-Quran dia boleh memberikan maksud bahkan yang sebaliknya pula. Contoh kan kalau min tabi'in maksudnya apa? Memang maksudnya sebahagian. Ada yang min dengan maksud kul semua sekali. So macam mana nak tahu min tu masuk semua, min tu masuk sebahagian. So dia sangat memerlukan kemahiran bahasa Arab lah. Yang saya tak rasa saya orang ni pun, saya Syahari kot orang yang paling dekat kalau nak rujuk pasal kegunaan apa adat istifham ke huruf-huruf dalam Al-Quran, memang Ustaz Syahari lebih cekap lah. Cuma saya merujuk Al-Itqan, kitab yang merujuk yang mengajar tentang ulum Quran kan. Isu jamak dan mufrad ni memang agak complicated. Sebab memang berselerak dalam Al-Quran tu, perkataan ni kadang-kadang Allah guna mufrad, singular kan. Kadang-kadang Allah guna jamak kan. Tapi apa yang Allah maksudkan tu sangat bergantung kepada konteks ayat, kepada background ayat tu, kepada perkataan-perkataan yang menjadi munasabat kepada ayat tu untuk faham adakah Allah maksudkan sebenar-benarnya mufrad ataupun seluruhnya. Dan ada juga kadang-kadang katanya merujuk pada itu tapi sebenarnya maksudnya lain. Contoh macam surah Muzammil kan. Apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratil qur'ana tartila kan. Ayat tu macam merujuk pada Al-Quran tapi semua tafsir yang saya rujuk yang saya explore kan, tafsir-tafsir yang ada ia sebenarnya merujuk kepada solat. Dia bukan merujuk kepada bacaan Quran tu. Waratil Qur'ana tartila kan. Dia merujuk kepada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam tu. Sebab dekat ujung ayat surah Muzammil akan Allah akan bagi diskaun kan. Bacalah sebagaimana yang kamu nak baca kan. So dia tak semestinya kena baca banyak. Kenapa tiba-tiba rujuk pada baca banyak? Sebenarnya dia adalah metafor ataupun simbolik kepada solat. So yang Allah bagi diskaun tu pada solat tu, solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat sahabat lah, untuk sahabat pada waktu malam. Dia dah tak wajib untuk bangun seluruh malam kan. Qumil laila illa qalila. Itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. So ada kadang-kadang Quran macam tu pula. Contoh kan. Satu, min tanbika. Adakah itu qiyas? Adakah itu majazi ataupun hakiki? So dia macam-macam soalan yang unik lah pasal yang ijaz lughawi dalam Al-Quran. Yang saya sangat sukalah kalau dapat explore lebih mendalam. Cuma kalau nak cari guru yang paling dekat untuk jawab soalan tu, saya memang yakin Ustaz Syahri lah. Saya ini ada ilmu-ilmu alat je lah. Tapi untuk explore apa nama ni, exactly apa yang dimaksudkan, saya pun sendiri akan cuba dengar Ustaz Syahri punya jawapan. Sebab dia unik kan. Untuk melihat keindahan bahasa Al-Quran. Okay.
So itu soalan yang kita bawa sampai hari ini. Next kita tengok Terima soalan kasih. Dr. Mugirah pula. Dan Alang Masalah ni nak tanya soalan sama ada nak bertawassul dengan Kak Syida ke ataupun nak terus direct kat saya, okey je. Asalkan kita ada budaya bertanyalah dalam kita punya kelas, insyaAllah. Okey. Untuk pagi ni kita bersama dengan merindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gaza. Saya segan-segan juga sebab dia macam apa benda ni, promo buku sendiri. Tapi yalah, of course saya secara peribadi akan seronoklah kongsi apa yang saya buat. Dalam masa yang sama, saya okey. Dalam masa yang sama, of course dia berat hati juga nak menyebut tentang buku sangat. Sebab saya selalu cakap kat editor, saya macam berat hati sikit nak apa ya, nak over promote buku saya. Kalau buku-buku yang lain tu, yelah kita promote sebab kita sukalah content dia, kita nak share dekat orang. Tapi bila tentang Gaza ni, dia berat hati sebab dia macam mengambil keuntungan daripada penderitaan orang kan. So dia tak senang nak ceritakan benda tu. Walaupun kita tak niat macam tu, walaupun niat paling besarnya adalah saya punya niat paling besar tu adalah nak make sure kita capture sebanyak mungkin pelajaran daripada kejadian yang besar depan mata kita ni yang Allah hadiahkan pada kita, supaya kita dapat faedahnya lah. Ya, rugilah kalau kita baca banyak cerita daripada Gaza dan dia adalah emosi yang datang dan pergi saja, tapi tak lekat dalam hati kita kan. So itu idea dia. Tapi dia tak sedap lah. Dan saya memang berdoa sangat. Berdoa tu maksudnya setiap masa juga kan. Cumanya untuk kes buku ni, saya doa agar buku ni keluar esok, Gaza ni dah habis dah. Gaza ni dah habis cerita lah. At least dah ceasefire ke, saya harapkan macam tu lah. Malangnya sampai buku ni keluar, Gaza masih dalam situasi yang agak berat lah untuk kita bayangkan di kepala kita. Dan saya rasa ini setakat ni lah, ini buku yang paling penat saya tulis dari sudut emosi. Dia senang nak tulis, tak susah sebab dia tak begitu complicated dari sudut framework dia. Senang je. Buku yang sebelum ni lagi pening lah nak susun dia punya framework. Tapi buku ni penat dari sudut emosinya sebab saya rasa macam malu, bersalah, takut, risau, terkesan sebab kita menulis cerita orang-orang yang sebenar-benarnya wujud di depan mata kita pada hari ni kan, yang merasai pengalaman-pengalaman berat tu. Okay, so ini adalah dia merindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gaza. So supaya tak selalu tak over sangat cerita pasal buku, saya nak masuk kepada poin yang membawa kepada buku ni. So itu dia punya drive kita pagi ni. Kita nak tengok apa benda yang akan bawa kita kepada buku ni lah, apa idea dia di sebalik apa yang akan terkandung dalam buku ni. So sekarang sudah 236 hari dan 32,592 syuhada. Dan ini bukan nombor yang senang lah untuk kita baca, walaupun secara literasi ni macam senang adalah nak baca kan. Tapi dari sudut apa yang terkandung di sebalik 236 hari dan 32,592 orang itu, dia bukan nombor yang kosong kan. Dan bayangkan daripada 32,592 tu, saya tak rasa saya kenal 10% pun daripada jumlah tu. Less than 5% kot kalau kita boleh ingat nama, tahu nama lah, kita tak lagi tak kenal. Kadang kita tahu wajahnya, kita nampak videonya. Tapi maybe less than 1%, 2% saja yang kita tahu. Berapa banyak lagi cerita yang kita tak tahu tentang Gaza. Kan? Berapa ramai orang di Gaza ni yang kita tak pernah nampak pun mereka, tapi mereka telah masuk dalam senarai syuhada tadi. Kan? Dan berapa banyak masa kita spend kalau tengok 236 hari. Kalau nak dibandingkan dengan masa tu relatif kan. So mereka melalui 236 hari. Dan bayangkan, saya rasa antara kelas-kelas yang paling panjang dan yang pernah saya lalui dalam hidup saya adalah kelas-kelas yang saya tak nak masuk. Kelas masa sekolah kan. Kelas admit Allah kan. Lamanya kelas tu nak habis kan. Sebab kita tak berapa minat subjek tu. Nasib baiklah tak fail subjek admit ni. Tapi admit adalah subjek yang secara tak tahulah. Saya tanya wife saya yang straight A pun, admit dia tak suka. So, apatah lagi orang macam saya ni kan. Saya tak rasa kelas admit tu akan jadi kelas yang cepat berakhir lah. Kelas-kelas yang cepat habis ni, kelas lukisan kejuruteraan, kelas sejarah yang saya suka. Tahu-tahu dah habis masa kan. So, bayangkan mereka melalui 236 hari dan saya yakin mereka tak lalui satu hari tu sama macam kita lalui. Kan? So, mereka sentiasa aware dengan setiap saat yang mereka lalui. Dan mereka melihat anak-anak mereka, pasangan, kawan-kawan, jiran.
yang mereka tak tahu apakah esok jiran-jiran mereka itu masih ada lagi, kan? Dan Ali Imran ayat 137 sampai 142 ke, saya ingat exactly saya susun dalam slide ini, adalah ayat yang saya cuba untuk bawa kita sama-sama untuk tenggelam dalam dunia ibrah ni. Dan ayat yang pertama adalah ayat ini, bila Allah Ta'ala beritahu pada kita telah berlaku sebelum kalian. Walaupun ayat ini antara keindahan Al-Quran juga, ijazul Quran. Ayat ini memanglah khusus untuk sahabat, memang khusus untuk mereka pada ketika itu, tapi ibrahnya adalah umum untuk sepanjang zaman. Kan? So untuk sahabat, ini situasi di Uhud, mereka diingatkan tentang apa yang telah berlaku sebelum Uhud. Tapi untuk kita pada ketika ini, apa yang berlaku semalam, kemarin, 236 hari yang lalu, adalah sebahagian yang dimaksudkan sebagai qablikum. Kan? Pengalaman-pengalaman lalu, kejadian-kejadian lalu, ketetapan-ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Sunan memang terjemahan yang paling ringkas yang kita boleh bawa untuk terjemahan ayat ini adalah ketetapan. Supaya kita bersedia melihat apa yang berlaku tu dengan mata yang terbuka luas lah. Sebab kadang orang dia tak aware dengan apa yang berlaku sebab dia rasa macam benda tu apa ya? Benda tu di luar daripada projek Allah Ta'ala. Kan? Bila nasib nasib kehidupan kita kan, biasa kita lalu dengan Allah dan memang berlaku macam tu, berlaku je lah. So kita tak aware yang sebenarnya Allah Ta'ala yang susun benda itu jadi begitu. Ya? Dan alangkah besarnya makna ayat ni, bila Allah bagi tahu every single ketetapan takdir itu Allah Ta'ala telah tentukan. Dan kita pun secara umumnya fahamkan soal takdir ini bagaimana yang Allah telah tetapkan sejak azali itu, setiap nasib manusia, setiap kerja yang kita dapat, berapa ramai anak yang akan kita dapat, setiap nyawa yang akan muncul dalam sepanjang kehidupan manusia ini telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kan? So semua nyawa yang Allah ambil di Gaza pun Allah telah tetapkan. Kan? Setiap rumah yang telah runtuh, yang dibakar, kemah-kemah yang dibakar itu semua di dalam ketetapan Allah Ta'ala. Kan? So Allah bagi tahu itu dulu. Kan? Itu adalah sunan. Fasiru fil ardi. Secara umum maksudnya adalah Allah minta kita berjalan lah. Fasiru. Kan? Sara yasiru, sairan, sirah perkataan sama kan. Pergilah tempuh perjalanan di muka bumi ni untuk kamu lihat. Fanzuru. Jangan jalan je. Dan mungkin kalau kita boleh relate dengan apa yang kita buat everyday adalah kita jalankan tangan kita kan. Mungkin kita tak jalan ke sana. Sebab zaman Nabi SAW untuk dapat berita daripada tempat yang jauh memang kena kena musafir. Kan? Untuk zaman kita, fasiru tu tak semestinya maksudnya musafir kan. Dan maksud yang paling dekat dengan fasiru untuk kita adalah media sosial kita. Sebab kita menjala berkenalan dengan apa yang berlaku di muka bumi ni dengan media sosial. So kita scroll media sosial kita. Malangnya, adakah kita buat benda yang kedua ni? Fanzuru. Fanzuru. Kan? Kita duduk scroll media sosial, best lah. Kan? Duduk update story, kita post, bahkan kita tulis buku kan. Tapi adakah kita fanzuru? Adakah kita betul-betul melihat secara mendalam? Nazar beza dengan ra'ah. Kan ni biasa juga saya sentuh dalam kelas kita kan. Ada beberapa perkataan dalam Quran yang terjemahan dalam bahasa Melayu kadang-kadang sama. Nazara lihat, ra'a lihat, syahida lihat. Kan? Tapi setiap perkataan tu dia ada maksud yang berbeza-beza, maksud halus yang berbeza. Dan nazara adalah lihat yang paling deep sekali. Sebab kalau syahida biasanya merujuk kepada tonton, melihat secara visual saja. Kan? Ra'a merujuk kepada idea. Kan? Sebab tu ro'a ni, ma'ra' yukum kita tanya orang kan, apa pandangan kamu? Dia bukan merujuk kepada pandangan visual tu, tapi pandangan fikiran kita. Tapi nazara ni dia lebih deep lagi, iaitu dia bukan saja kita melihat secara visual dan bukan saja kita memberikan reflection, memberikan pandangan kita. Dalam masa yang sama kita cuba untuk mengeluarkan mengeluarkan satu senarai ibrah, senarai pelajaran, senarai idea. Kalau dalam taksonomi Bloom dalam kelas sang guru Muhammad SAW kita kan ada taksonomi Bloom tu, so nazara ni adalah yang atas-atas tu. Dia memang di peringkat yang memang kita dah start analyze kan. Sebab kalau beri pandangan, semua orang boleh beri pandangan, tapi untuk mencipta satu teori, untuk mencipta satu benda yang boleh diaplikasi, ini perlukan pandangan yang lebih deep lagi kan. So fanzuru, Allah minta kita betul-betul tengok kejadian tu. Bukan sekadar berjalan tengok kat social media saja, tengok betul-betul sebenarnya apakah pelajaran untuk kita. Kan? Kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, dan Allah merujuk khusus kepada tengok orang-orang yang jahat tu.
apa nasib mereka. Dan cuba bayangkan, ini adalah Uhud, eh? Uhud sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi yang mereka tewas. Okay. Mungkin ada yang lebih selesa cakap tak tewas dia seri sebab akhirnya apa dia kejar balik kan. Tapi saya mungkin nak gunakan perkataan yang berbeza sikit, tewas. Okay. Sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tewas dalam perang Uhud. So kenapa kena tengok apa nasib orang mukadzibin? Mereka menang lah kan. Sekarang di Gaza cerita yang sama kan. Allah minta kita lihat apa nasib orang-orang yang berdusta ni. Mereka menang kan. Israel menang kan. ICJ pun dia keluar waran tangkap tak jadi apa kan. So sebenarnya Allah nak minta kita buat apa? Nak tengok mereka tu kuat, mereka tu hebat kan. Sebab tu kena fanzuru. Sebab kalau kita tengok secara syahidah, tonton secara visual saja, ataupun tengok secara reflection umum saja, memang dia akan goyah lah. Tapi Allah minta kita tengok secara deep. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa ma'idhatun lil muttaqin. Dan ini semua adalah keterangan kepada setiap manusia, hidayah dan peringatan kepada orang yang bertakwa. Dan harap bertakwa itu merujuk pada kita. Sebab ayat ini merujuk kepada sahabat. Kan? Seorang yang bertakwa, dia akan dapat apa yang Allah Ta'ala minta dicari daripada cerita ini. Kan? Lepas itu, akhirnya buku ini bermula dengan nak tengok secara fanzuru tu. Sebab dia rugi membaca kisah ibu-ibu yang terseksa di Medan. Gambar di Rafah 2-3 hari lepas kan. Saya tak tahu dah berapa banyak air mata kita habis kan tu tengok gambar-gambar macam ni 2-3 hari lepas. Sangat menyedihkan. Sampai saya tak sanggulah nak cerita apa yang kita dah tengok pun. Tapi ini antara the worst yang pernah kita saksikan. Apatah lagi Netanyahu dengan selambanya dia kata ini adalah mistake kan. Yang lebih teruk dia kata sebenarnya senjata Hamas tu yang meletup. Sebab dia tembak Hamas punya apa nama ni, simpanan senjata, dan dia meledak ke situ. So dia adalah sangat menyedihkan lah. Dan okay, kita nampak dia telah menyerang, dia telah menewaskan, dia telah membunuh ramai orang ya, dalam satu letupan. Dan okay, inilah yang berlaku kan. Inilah yang Allah minta kita fanzuru. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Apa nasib orang-orang yang jahat, yang berdusta ni? Mereka berkuasa, mereka menang dan sebagainya. Apa nasib orang-orang yang berada kat sini? Terseksa, kelaparan, sedih, hiba dan traumatik. Okay. So kat sini kita nak tengok ayat seterusnya. Dan Masya Allah. Sebab kalau tengok sekali lalu nampak macam okay, kita kalah. Tak ada harapan lah. Ini adalah vibe kedua buku saya. Saya ambil temanya ayat ni juga. Tapi ayat ni tak ada dalam buku tau. So ayat ni ada di luar buku. Saya tak masukkan dalam buku ni. Ini adalah saya punya framework lah. Balik-balik tabir ni saya fikirkan. Apa sebenarnya buku yang saya nak tulis. So ini gambaran keduanya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kan? Bila kita tengok realiti di depan. Musyrikin menang. Kita kalah. Kan? Israel menang dan Palestin kalah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kita rasa dihinakan, rasa rendah. Wala tahzanu. Dan jangan kalian bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sedangkan kalian tinggi. So ayat ni, dia menyeimbangkan perasaan, antara perasaan yang sedih dengan optimis dengan janji Allah Ta'ala. Kan? Untuk orang yang beriman, sentiasa kita nampak teguran Allah Ta'ala supaya kita tidak terlalu over dengan kesedihan. Dan ni bila tahu, of course kita kena sedih lah dengan apa yang kita nampak dekat Gaza. Tapi saya sentiasa mendapat tazkirah yang menghidupkan jiwa. Sebab kalau sedih, perasaan tu akan berlalu. Ya? Kita bahkan mak ayah kita meninggal dunia pun. Saya dan mak ayah saya masih hidup lagi. Dan saya belum diuji dengan kematian kecuali nenek belah ibu saya lah. Kat Thailand tu. So masa meninggal tu saya pun sedih, menangis. Tapi, okay. Mungkin selepas seminggu, dua minggu. Ataupun kalau orang tu lebih dekat mak ayah kita sendiri. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dan akhirnya kita lupa balik. Akhirnya perasaan sedih tu berlalu. Sebab tu perasaan sedih ni dia ada dia punya masalah dia. Kan? Perasaan sedih dia ada masalah dia. Sebab dia adalah coping mechanism. Coping mechanism ni apa ya? Dia adalah satu mekanisme yang Allah cipta secara fitrah. Iaitu bila kita melalui pengalaman yang traumatik, kita akan merimpiskan air mata. Kan? Dan akan datang emosi sedih tu. Tapi badan kita dia akan adapt semula. Air mata tu dah tak keluar. Kan? Dan hiba hati tu pun dah berlalu. Akhirnya berlalu macam tu sajalah. Kan? Akhirnya kesedihan tu hilang macam tu saja. Sebab tu, bersedih ni dia ada bahaya dia. Kan? Bersedih hati, hibur ni dia ada bahaya dia. Dia menjadi coping mechanism tapi dia ada bahaya dia. Iaitu akhirnya kita move on dan melupakan.
Sedangkan bila ada tragedi begini depan mata kita, jangan fokus kepada perasaan sedih itu saja. Ya. Fokus juga kepada benda-benda yang menaikkan kita punya izzah. Wa antumul a'laun. Ya. Bila baca tentang anak-anak kecil di Gaza kan. Dan insya-Allah saya tak tahu apa, ada tak lagi orang begini di belahan lain dunia. Dan ini bukan kita saja kagum eh. Kalau puan-puan ikuti perkembangan di Amerika, di US, Puan Syidah pun dah pergi sana kan. Tengok macam mana anak-anak orang putih, Mat Salleh ni. Ya, dan orang-orang Yahudi yang berhimpun dekat sana, yang mereka tu sendiri kagum dengan anak-anak Gaza. Kan? Di tengah kebuluran, di tengah tak ada apa-apa, mereka boleh utamakan haiwan untuk diberi makan. Kan? Kucing. Kucing ni kira haiwan yang tak beri faedah lah. Kalau donkey ke, apa kuda ke boleh lah diberi makan untuk dibawa orang berjalan kan. Tapi kucing ni, memang kalau siapa yang bagi makan kucing ni memang disayang kucing. Kan? Dan ditanya budak yang diberi makan tu, kamu dah makan belum? Dia kata dia pun belum makan. Kan? Tapi sebab disayang kucing. Dan kita teringat kisah Abu Hurairah kan. Kita teringat kisah sahabat yang apa namanya yang menyakiti haiwan dan Nabi tegur dia. Kan? Sebab haiwan kamu ni dia condemn sesuatu tentang kamu. Dia menangis kan. Dan kita teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beri peringatan tentang seorang perempuan yang masuk syurga kerana bagi minum anjing sedangkan dia ahli maksiat kan. Dan ada juga seorang perempuan yang masuk neraka kerana seksa kucing sedangkan dia ahli ibadat. So kita teringat semua hadis tentang haiwan bila kita tengok Gaza kan. So wa antumul a'laun. So sepatutnya kita sedih. Okey, kita sedih. What's next? Kita kena ada satu rasa a'laun kat sini maksudnya ada sesuatu yang boleh menghidupkan kita daripada pengalaman tu kan. Baru pagi tadi tengok video apa dia interview seorang budak berapa tahun ni dia cakap tinggal dia seorang dia family lain semua tak ada dah yang lain tak ada mak ayah tak ada beradik tak ada kan. Dia cerita tu semangat lah kan. Cumanya bila sampai saja dia ingat balik tentang family dia dia menangis kan? Itu dah sedih lah tapi yang memberi semangat apa bila ayat dia adalah sebenarnya aku sedih, aku harap aku mati esok aku akan jumpa ayah aku kat syurga. Dan aku harap aku membesar ni, kita kan kalau membayangkan semua orang dah tak ada. Apa lagi motivasi untuk hidup? Kan? Apa lagi motivasi untuk hidup kalau kita waktu kita kecil semua orang dah tak ada? Kan? Dan kalau tahu tentang childhood trauma, trauma kanak-kanak ni, itu sangat pedih. Ada satu petikan tu yang saya rasa sangat meaningful bila saya baca. Sebab of course saya bukan anak yatim, saya tak ada family yang yatim piatu pun. Cuma bila baca keratan tu, Masya Allah, betapa beratnya anak tu lalui. Sebab, anggaplah pengalaman trauma ni macam kita jumpa beruang. Macam kita jumpa harimau ke tengah jalan kan. Anjing pun dah traumatik kan, kena kejar anjing. So bayangkan itu yang berlaku tiap pagi mereka bangun dan tiap malam sebelum mereka tidur. Nah, itulah beruang, harimau dan anjing mereka. So bangun tak ada ibu, tak ada ibu, tak ada ayah kan. Itu adalah pengalaman yang sangat traumatik lah untuk anak-anak kecil. Dan apatah lagi ada yang baby kan kat Gaza. Ada yang muan anak saya. Saya tak tahulah bila tengok anak sendiri yang tak berhenti duk kejar saya untuk cari mana baba dia. Tu bayangkan orang kat Gaza yang anak-anak kecil tu umur yang sama. Mereka nak kejar saya pun mak ayah tak ada kan. Mak ayah tak ada. Adik-beradik pun dah tak ada. Kan? Tapi mereka masih ada motivasi untuk teruskan kehidupan. Bahkan dia bercita-cita untuk one day aku nak jadi macam ayah aku. Jadi seorang ayah yang sayang anak-anak. Yang apa yang khidmat untuk Gaza, dia engineer. Saya tak tahu macam mana untuk boleh keluar ke mulut dia. Melainkan memang Allah nak didik kita dari cerita tu. Ya? Kemudian ayat selepas tu ayat yang kita tahulah merujuk kepada apa nama ni? Badar, mereka dah kalah dah sebelum ni. Allah gilirkan itu kepada kamu. Ya? Dan keratan yang selepas itu yang saya nak fokuskan. kita apa? Ini gambar-gambar daripada Gaza. Tapi tengok lama-lama nanti tak jadikalah kita. Ini Allah, saya cuba cari gambar yang macam okey apa gambar yang paling best ni nak letak pagi ni. Bila tengok gambar anak-anak ni kan, ya, nak bayangkan apa traumatic events dan juga benda-benda yang akan berubah untuk mereka bila bayangkan apa yang akan berlaku esok lusa. Sebab sekolah tak ada kan. Sekolah tak ada, duit tak ada, makanan tak ada. Dan anak-anak ni barangkali family dia pun dah tak ada dah kan. So dia bukan satu benda yang mudah untuk dibayangkan untuk dilalui oleh anak-anak kecil. Dan saya rasa ni baru umur apa, 6 tahun, 7 tahun kan? Umur-umur anak-anak kita, cucu kita dan mereka telah laluinya di Gaza pada hari ini. Dan saya rasa tak sanggup membiarkan gambar ni berlalu saja pergi dan esok bila berlaku isu Gaza lagi kita tengok balik gambar ni kan? Itu sangat menyedihkan.
Sebab kita kena rakam pengalaman ni. Fanzuru, kita nak tengok betul-betul. Macam mana kita boleh do something dengan gambar ni? Macam mana kita nak betul-betul ambil gambar ni, masukkan betul-betul dalam hati kita supaya ada sesuatu yang meaningful kita boleh belajar daripada Gaza. Sebab kita tak boleh buat banyak benda pun kat Malaysia kan. Kita tak boleh nak pergi sana hantar tentera. Kita tak boleh, yalah, boleh bagi duit lah. Boleh bagi duit, boleh boykot, boleh demonstrasi. Tapi itu sajalah. Kan? Kita tak boleh buat benda yang lebih daripada apa yang kita nak buat. Kan? Kita kalau boleh nak pergi sana, nak pergi segala-galanya, nak peluk dia orang kan. Tapi tak boleh kan. Yeah. So, benda ekstra yang kita kena buat daripada jauh adalah kita ambil segala macam pelajaran ni, jadikan anak-anak kita macam anak-anak di Gaza ni. Kan? Jadikan diri kita ni macam mak ayah di Gaza. Yeah. Saya rasa itu ada banyak yang saya sentuh dalam buku saya sendiri. Yeah. Tengok, bila watilkal ayyam mudawwilah bainan nas, saya punya point adalah nak bagi tahu bila kita fanzuru, lihat secara deep lagi, isu Palestin tak pernah jadi sebaik ini. Dia punya response, kan? Sejak daripada kali ikut Gaza punya kes ni 2007 kan. Sejak daripada 2007 punya serangan ke atas Gaza, dunia tidak pernah panggil apa istilah dia, dipisahkan blok yang sokong Palestin dengan Gaza tu tak pernah sehebat ini dia punya pecahan dia, dia punya nisbah dia. Kalau dulu kalau ikut satu report tu biasa dalam 50-50 lah ataupun 60-40 kan. Palestin tak pernah dominant ataupun over dominant macam sekarang ni. Negara yang berbaki yang akan bela Israel adalah Israel, adalah Amerika. UK lah, Israel satu tambah satu kan. France pun dah dindong sikit dah. Jerman. Tapi nak tunjuk bahawa itu adalah ketua-ketua negara saja. Ini di US kan. Dan ini berlaku hampir di seluruh kampus utama negara, universiti utama dekat US kan, termasuk MIT, termasuk Cambridge. Itu berlaku dekat sana kan. Cambridge pula. Cambridge kat mana? Kat UK kan. Tapi ini berlaku lah dekat UK dan US kan. So, bayangkan itu berlaku dan ini adalah generasi yang seterusnya untuk US, untuk UK. So, betapa besarnya harapan untuk Palestin kan. Maka bila kenang balik apa yang Syekh Ahmad Yasin sebut, Palestin akan merdeka dalam masa lebih kurang 50 tahun akan datang. Saya tak ingat exactly bila tahun yang dia letak. 2030 something tak silap saya. Yang dia anggarkan Palestin akan dibebaskan masa itu. So Syekh Ahmad Yasin, Syahid, dia bukan bermain-main bila sebut perkataan itu. Sebab dia mencongak apa yang akan berlaku 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Dan tak sangka di zaman kita. Walaupun dia ini adalah cerita yang agak menyedihkan untuk Palestin. Maybe mencapai standard Nakbah ataupun lebih lagi. Nakbah 1948 kira macam tragedi paling teruk sekali di Palestin. Dan barangkali ini adalah peristiwa yang sama dia punya impactnya ke atas Palestin, bahkan barangkali lebih teruk. Tapi dari sudut sokongan dunia luar biasa. Sokongan dunia luar biasa kan. Dan yang uniknya sampai tahap umat Islam, negara-negara umat Islam dekat keliling tu kalau tak sokong pun don't worry. Orang-orang dekat barat akan sokong. Belum sebut tentang Ireland, belum sebut tentang negara-negara Latin Amerika, Amerika Latin kan, memang mereka sangat pro kepada Palestin kan. So, Masya Allah, ini satu perkembangan yang tak pernah difikirkan di kepala. Tapi itu telah berlaku kan. Allah pergilikan untuk kita. So, apa lagi yang akan bawa kita kepada buku ni? Allah ceritakan, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Kenapa Allah datangkan semua ujian ni? Supaya Allah tahu siapa yang beriman dalam kalangan mereka. Dan Allah nak pilih dalam kalangan mereka ni, Allah ambil syuhada. Dan Allah tak suka orang yang zalim. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan Allah nak tapis orang-orang yang beriman, yang Allah nak tapis. So daripada yang beriman ni ditapis lagi. Terjemahan lain, Allah membersihkan orang yang beriman. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan orang-orang kufur ni Allah binasakan mereka. So akhirnya, apa yang berlaku di depan mata kita sekarang? Allah benar-benar nak perhatikan, Allah nak saksikan, Allah nak timbulkan siapakah antara kita, antara mereka khususnya lah kan, dan termasuk kita sekali, yang sebenarnya benar-benar beriman. Dan Allah nak pilih dalam kalangan kita ni syuhada dengan maksud khusus mereka yang syahid di medan perang. Kan? So, bila kita perhatikan setiap nombor yang naik tu, kos dia menyedihkan, kos dia mendatangkan satu rasa kesal, kita tak mampu menyelamatkan satu nyawa pun. Tapi itu satu lagi sebahagian daripada pentadbiran Allah Ta'ala untuk Gaza. So bila ada yang mati, of course menjadikan,
Tapi orang beriman akan melihat satu lagi sudut, ini adalah nyawa syuhada yang telah Allah pilih. Kalau kita ingat kelas Badar sebelum ni kan, macam mana Allah plan untuk membunuh orang-orang jahat tu dekat Badar. Dia tak bunuh orang jahat tu dekat Mekah kan. Yang akhirnya memang Allah pilih exactly nombor tu kan, 70 orang, 72 orang lah kan, 72 orang lebih tepat. 72 orang yang akhirnya Allah pilih untuk ditamatkan segala kegiatan mereka dengan menamatkan riwayat mereka di Badar. Termasuk Abu Talib yang tak pergi perang Badar pun. Abu Talib, Abu Lahab yang tak pergi perang Badar pun, turut dia akan mati nanti dekat Mekah kan. Termasuk Uqbah ibn Abi Mu'aid yang akhirnya di tengah perjalanan nak pulang ke Madinah, dia pun akan dihukum bunuh. So, ada 72 orang yang akan mati di medan Badar. Termasuk Abu Bukhturi, yang kalau ikut ceritanya Abu Bukhturi ni, dia adalah pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cerita boikot. Dan Nabi kan bagi bagi satu arahan kan. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa perang Badar kan. Jangan bunuh Abbas, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bunuh Abu Bukhturi. Saya duk fikir kenapa jangan bunuh Abu Bukhturi. Sebab pengalaman Nabi itulah. Tapi yang Nabi tak tahu, ni yang Nabi tak tahu. Yang Nabi tak tahu sebab ini hanya direkodkan oleh sahabat lain ataupun barangkali cerita yang Allah sendiri bongkarkan. Bila menceritakan tentang peristiwa di Darul Arqam yang kita baca ayat dalam surah Al-Anfal tu kan, apa, Allahu Akbar, lupa dah ni, liyusbitu ka au yaqtulu ka au yukhriju, apa ayat depan tu, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Ada orang ni tak tasmi' kan? tak habis tasmi' hari tu, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin, yang di depan tu merujuk kepada perbincangan di Darun Nadwa, bukan Darul Arqam, Darun Nadwa. Orang-orang musyrikin Quraisy ni berbincang apa nak buat kepada orang Islam ni. Nabi SAW barangkali tak tahu dalam meeting itu, salah seorang daripada peserta meeting itu yang memberikan cadangan agar Nabi SAW tu dihalau keluar daripada Mekah adalah Abu Bukhturi sendiri. So yang berikan senarai itu Nabi lah. Syaratkan Abu Bukhturi tak bunuh lah sebab dia orang baik. Dulu masa peristiwa boikot keluarga Banu Hashim. Tapi rupanya dia adalah mastermind juga dalam projek untuk menamatkan riwayat Nabi SAW. Maka Allah tahu, Allah tamatkan riwayat dia ketika Badar. Sahabat tak nak tak nak tak nak bunuh dia. Tapi dia nak bunuh sahabat, sahabat tak boleh buat apa lah. Kena pertahankan diri. Akhirnya Abu Bukhturi pun mati dalam medan Badar. Ya? So menunjukkan semua yang berlaku ni di depan mata kita. Bila ada yang mati dalam kalangan Muslimin, kita akan melihat di sebalik itu adalah satu proses Allah pilih yang terbaik dalam kalangan kita untuk menjadi syuhada. Dan di Gaza itu kan ada beberapa hadis yang kita pernah baca juga dalam kelas kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji beberapa orang sahabat ya. Tapi exactly dalam hadis ada satu sahabat yang dipuji. Nabi cakap apa nama ni? Siapa nak tengok syahid? Siapa nama sahabat ni? Talha bin Ubaidillah, saya ingat ada saya. Siapa nak tengok syahid yang berjalan atas muka bumi, maka lihatlah dia ni. Maksudnya apa? Memang Allah telah ambil syuhada, tapi ada syuhada yang Allah matikan dan ada syuhada yang Allah tak matikan. Macam kisah sahabat tu. So di Gaza ni bila kita tengok jumlah kematian, itu adalah yang syahid dan mati. Tapi di Gaza tu siapa yang bertahan? Yang kekal berada di situ untuk Palestin, mereka adalah syuhada yang masih hidup lagi. Dan bila kita tengok peribadi mereka kan, daripada anak kecil umur 3 tahun sampailah si tua macam apa Syekh Khalid Nabhan tu kan, yang kematian anak nama Rim tu kan, semua mereka ni luar biasa. Tak tahulah mereka tu masih hidup lagi, Khalid Nabhan masih hidup lagi, tapi ada seorang makcik tu yang dia stay kat rumah, dia tak nak keluar kan. Sebab dia kata, ini tanah air aku nak pertahankan tanah air aku, kalau aku nak lari tinggalkan Palestin patutnya daripada dulu lagi aku dah lari dah kan. Buat apa nak suruh aku keluar, aku nak stay dekat sini kan, aku nak bebaskan Masjid Al-Aqsa. Mana ada ibu tua macam tu kat dunia ni, kecuali di Gaza kan. Bukan maksud ibu tua yang tak bagus kan, tapi secara umumnya kita lah, kita semua memang memang macam tu sikap kita kan. Kalau nak risikokan diri, kita tak nak. Sebab tu kat Malaysia ni saya tak gemar sangat orang duk apa nama ni, kadang-kadang nak perjuangkan Palestin tapi jadi ekstrim pula kan. Sebab malulah kita ni tak ada korban apa, tak terkorban apa-apa pun bila kita berjuang untuk Palestin kan. Bahkan kat Malaysia ni siapa yang tak sokong Palestin, dia pula yang kena hentam kan. So, untunglah duduk kat Malaysia kan. Sebab kita ni, ya, kita boycott je lah. Ya. Tapi, kalau di US, tengok siapa yang pergi encampment tu, berkemah Little Gaza kan, dekat universiti-universiti dekat US dan UK juga. Bila mereka duduk di situ, mereka merisikokan keselamatan, merisikokan masa depan. Ya. Orang-orang yang letak
Free Palestine dekat social media ke apa, mereka akan dicatik namanya, barangkali kena buang kerja, barangkali tak akan diterima, barangkali akan disisihkan masyarakat. Itu risiko mereka lalui. Tapi mereka berjuang untuk Palestin lebih dahsyat lagi daripada kita. Ini pun satu benda yang menakjubkan juga. Universiti kita tak tahu. Bukanlah nak suruh anak-anak kita ni buat perkhemahan dekat universiti. Tapi adalah jalan yang kita boleh buat, kan? Universiti kita masih lagi kadang beli beli apa? Beli laptop, laptop HP. HP ni memang dalam senarai apa nama ni? Senarai BDS, kan? HP laptop tu kan. Tapi siapa yang dah beli, dia adalah kempen lain dia kan. Ini adalah laptop terakhir kita daripada HP. Tapi yang belum beli, sebab universiti ni dia ada supplier komputer-komputer dekat ni kan, procurement untuk universiti. So adalah ruang juga untuk kita demonstrasi kat universiti kan, tapi tak berlaku. Kan? Yang berlaku adalah konsert Cakrahan. Saya tengok dekat UM, Masya Allah kan, tempat saya belajar. Cakrahan bagi konsert musim Palestin. Kan? So, tak tahulah apa yang berlaku dekat Malaysia ni kan. Kita suka berjuang tapi tak suka berkorban. Itu dua benda yang beza. Kita suka berjuang yang tak ada risiko. Bahkan mereka itu masuk saya sekali, masuk kita semua kan. Itu sangat menakutkan. Sebab tu Allah ambil syuhada daripada Gaza. Untuk mereka yang berjuang dan ada risiko. Next. Akhir sekali. Yang paling penting bila nak masuk kepada proses writing ni, akhirnya saya nak sesuatu untuk kita lah. Saya tak mau fokus sangat kepada apa yang berlaku di Gaza. Walaupun ya, buku ni ada banyak juga cerita, nama-nama. Saya sentiasa berusaha untuk make sure setiap cerita yang saya, video yang saya tengok tu, saya pilih mana yang best. Saya akan tulis namanya dalam buku. Saya akan cuba merakamkan, describe apa yang berlaku tu secara detail juga. Then akan masuk kepada cerita kita. Sebab ayat 142 surah Ali Imran membawa kita kepada diri kita sendiri. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kita tahu yang ni. Allah bawa kita kepada diri kita sendiri. Selepas tengok apa yang berlaku di depan mata kita. Selepas tengok apa yang berlaku di Gaza. Selepas membaca sirah, membaca kisah perjuangan. Adalah malang kalau kita tak berjaya kembalikan soalan itu kepada diri kita. So kamu tengok orang berjuang ni, kamu rasa kamu berjuang tak? Kamu rasa kamu boleh masuk syurga tak? Kita tengok anak-anak kecil yang ucap hasbunallah wa ni'mal wakil, kan. Kita lihat anak-anak kecil yang panggil apa? Ana ma'al apa istilah dia? Aku bersama dengan resistance, bersama dengan mereka yang nak lawan penjajah, kan. Walaupun badannya baru je, dia baru keluar daripada runtuhan kan, penuh dengan debu, dia terus angkat tangan dia sebut kalimah tu. Ini adalah video-video biasa yang kita tengok daripada Gaza. Masuk pendama ni para pegawai perubatan yang dia bawa ambulans, macam mana mereka boleh stay kat situ? Jurnalis sekarang ni berapa banyak kan, kalau dekat Instagram terutama, sebab Facebook tak boleh kan. Dekat Instagram saya sangat sarankan siapa yang ada Instagram kan, carilah, follow lah semua banyak mungkin profil daripada Gaza. Sekarang ni yang saya suka follow tu ada Omar Hertz apa lah, yang dia update everyday apa yang dia buat dekat Gaza. So dia adalah real lah kan? Dan ni cerita daripada Gaza. Dan Masya Allah, tak. Dia rasa umur dia orang ni baru sekolah menengah, tak habis sekolah lagi. Tapi dia orang ni sebab tengah-tengah konflik ni, dia orang ialah mencari duit kan. Dia orang buat bisnes kecil-kecilan, dia orang ni budak-budak kan. Lepas tu dapat duit lebih, dia orang sedekahkan. Tapi dia orang adalah manusia kan. Dia perlukan wang, dia perlukan hiburan, dia perlukan entertainment kan. Dia perlu ada masa untuk bertenang, untuk break. Kan? So, ini adalah cerita yang sepatutnya ada sesuatu yang kita ambil. Hasil betul. Allah datangkan satu teguran. Adakah kalian yang tengok cerita ni jangka yang kalian boleh masuk syurga? Sedangkan Allah tak tahu lagi yang kalian itu telah berjihad. Yang kalian itu telah bersabar. So kita belum timbul lagi jihad kita. Belum timbul lagi kesabaran. Sebab orang yang berjihad dan orang yang bersabar ni, dia mesti ada sesuatu yang ditimpakan kata mereka dulu. Barulah tahu yang kita ni berjihad kan. Sekarang tak ada benda berlaku. Termasuklah saya pun. Dia tulis buku je tak habis-habis kan. Dengan ceramah je. Dia, saya takkan cakap itu jihad sangat. Dia adalah, tak tahu, hobi. Kan? Dia adalah hobi, dia adalah kebiasaan kita. Sebab kita tak ada benda sangat pun kita nak namakan sebagai jihad. Sebab kita tak rasa ketekanan tu. Kita tak rasa yang kita ditekan untuk melakukan sesuatu. Kan? So bila kita ditekan,
dalam keadaan kita pressure untuk melakukan sesuatu. Kat situlah boleh terjemahkan sebagai jahadu, padulah berjihad. Ya. Tapi kalau tulis buku pun dalam ekon, ya. Tengok video pun tengok sambil air mata dah habis. Tengok video pun, tengok video di Gaza pun sambil mata dah ngantuk. Kan. So nampaklah yang tak berjihad sangat pun. Kan. Apatah lagi sabar. Nak sabar apa? Tak ada ujian. Kan. Ujian kita adalah ujian-ujian yang sangat sederhana. Kan. So bila kita baca ayat, kita tahu yang sepatutnya, kita sepatutnya kena ambil banyak pelajaran daripada Gaza. Amat rugi kalau kita tak dapat benda yang boleh menghidupkan hati kita untuk bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Kan. So dia menyebabkan apa? Sebab tu antara yang saya kongsikan juga kan. Maybe kesan daripada Gaza ni akan mengubah segala-galanya di masa depan. Dulu mungkin ada impian-impian dunia gitu. Dia tak salah ada impian duniawi. Tapi bila berlaku kes macam ni depan mata kita, saya rasa impian duniawi tu hilang kot. Kan? Kalau dulu mungkin kita fikir duit kita tu nak pergi pada tempat-tempat yang dulu kita tak pernah makan makanan ni. Daripada kecil mengidam makanan tu. Daripada kecil mengidam nak itu nak ini kan. So bila ada duit ni kita rasa nak invest ke situ lah kan. Itu impian yang halal tak dosa pun. Tapi barangkali kesan daripada Gaza adalah why not duit ni pergi ke situ. Barangkali itu dia punya perubahan yang akan berlaku kan. Barangkali sebelum 7 Oktober adalah kali terakhir kita betul-betul nikmati makanan-makanan yang mewah. Nikmati kehidupan yang penuh dengan entertainment. Kan? So lagu-lagu pun semua berubah. Tak salah untuk berhibur dengan lagu kan. Tapi barangkali dah tak ada lah kot. Track list lagu-lagu yang sekadar untuk memang kosong tak ada apa. Nak berhibur tapi berhibur lagu-lagu Palestin, lagu-lagu Islamik contohnya lah kan. Kalau boleh membayangkan apa yang akan berlaku pada kita. Saya rasa itu adalah kesan yang kita harapkan daripada Gaza. Dia sepatutnya mengubah banyak benda daripada kita. Dan ketika itulah, walaupun maybe tak sampai tahap kita yakin yang kita sedang berjihad, kita sedang bersabar, tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu yang impactful daripada apa yang kita saksikan di Gaza supaya kita tidak kosonglah membaca, menonton, apa, melalui pengalaman memerhatikan saudara-saudara kita diseksa di Gaza. Oh, ada lagi. Bismillah. Okay. Oh, ni last. Kenapa ada selain sepertinya? Okay. Ha, kat sinilah dia. Bawa kepada perkataan rindu dalam cover kita. Cover kita, cover saya. Merindu Nabi SAW di Gaza ni. Mana datang kata rindu ni? Sebenarnya saya ambil daripada hadis ni lah. Bila Nabi SAW rindu pada kita. Dan Nabi menamakan kita sebagai ikhwan. Tapi dia punya rangkap-rangkap ujung tu yang macam saya harap ada something yang boleh kita praktiskan. Ataupun fikirkan apa kita nak buat sebenarnya daripada rangkap akhir tu. Bila Nabi kata, Nabi akan kenal siapa umat Nabi SAW. Macam ada sekawanan kuda yang ada yang sama. Tapi ada satu kuda tu yang bawah tapak kakinya tu ada bulu-bulu yang berwarna berbeza sikit. So Nabi tanya sahabat, boleh tak kita kenal mana satu kuda tu yang kita punya? Yang tu. Sahabat cakap, yes, kita boleh tahu. Ha, itulah Nabi maksudkan sebagai Nabi akan tahu siapa umat Nabi SAW walaupun Nabi tak jumpa. So Nabi rindu kita. Dan di situlah kita nak merindu Nabi SAW di Gaza juga. So ideanya adalah macam mana kita nak berada di Gaza. Bawa diri kita masuk ke dalam wilayah ni. Okay, ni ayat-ayat yang agak puitis sikit ke belakang tu. Bolehlah baca versi puitis ni. Kita duduk dalam perkemahan Rafah. Tengok peruntuhan-peruntuhan di Pekan Jabalia. Masuk ke dalam terowong-terowong ni kan. Untuk kita melepaskan rindu kepada generasi terbaik Nabi SAW. Sebab saya tak jumpa dan kita semualah tak jumpa di manakah model manusia yang pernah kita baca dalam buku sirah itu di kanan kiri kita pada hari ini. Tapi bila ada cerita daripada Gaza, kita tahu kalaulah kita ada seorang kawan daripada Gaza, kita tahu kita akan selalu terinspirasi setiap hari. Kan? Sebab macam kita lah kalau kalau ada bos kita memerhatikan kita buat kerja, kita kerja kita tu lebih semangat lah kan? Sebab ada bos. Sebab ada orang yang memang memerhatikan kita. Kita rasa kita diawasi, kita rasa diri kita disaksikan oleh orang-orang yang ya, yang kita hormati. Kita akan jadi orang yang baik kan? Dan kalau ada seorang kawan daripada Gaza ni yang boleh jadi teman kita, saya tak rasa ada subuh yang saya mengelewat. Saya tak rasa ada malam yang saya tak qiyam lakut sebab melihat kepada ada orang yang standard kehidupannya macam tu kan.
Macam mana ketika tak ada masjid masih boleh solat lagi kan? Ketika air tak ada masih bertukar lumur untuk mencari juga supaya dapat beruduk tayamum untuk laksanakan amalan ibadah. Bagaimana dengan masa tak ada duit mampu bersedekah pada orang? Saya rasa bila ada orang Gaza kat sebelah saya ni, saya jual lah kat rumah ni. Dia rasa macam Allah, banyaknya kita nikmati dunia ni kan. Sedangkan mereka makanan pun yang kecil yang dia tak makan lama pun dia nak share dengan kawan ni. So itu idea di sebalik buku ni. Saya harap dia betul-betul berikan impak yang baiklah kepada pembaca. Dan saya sangat bersahati lah ada sesi macam ni. Mursyidah susulkan. Walaupun saya tak, saya segan sikit nak cerita pasal buku-buku yang saya tulis. Tapi terima kasih dan saya harap kalau buku ni sampai ke tangan perempuan, dia betul-betul samalah dengan apa yang saya berikan harapan pagi ni kan. Dalam saya sama, saya pun harap saya boleh raikan lah dengan ada sign kat dalam tu. Sebab dah lama dah walaupun cari sign saya tapi tak pernah dapat kan. Walaupun tak adalah faedah pun dapat sign saya ni. Sekadar kenangan kan. Boleh-boleh insyaAllah. So itu adalah perkara yang saya sempat diceritakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada sesuatu lah yang kita kongsikan pahalanya bila kita cuba untuk mengenang Gaza dengan kacamata Fanzuru tadi. Betul-betul perhatikan secara dalam. Wallahualam. Ustaz, ada soalan dekat Asyik. chat daripada Saya tengah cari. admin. Okey. Daripada siapa? Yang mana satu? Dari FB. FB, okey. Okey, baca dulu ya, FB. Ayat 142, ada iltifat dari kamu kepada mereka. Kenapa, Ustaz? 142. Ayat 142. Okey. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillah. Yang mana? Yang mana satu? Oh, jahadu minkum. Mana? Apa yang bertukarnya? Yang alam as-sabirin. Soalan tu macam mana tadi? Macam ni? Ayat 142, ada iltifat dari kamu kepada mereka. Kamu. Dia tak ada kamu kat sini ya? Am hasibtum antum lah kan? Tadkhulu pun antum juga. Kan? So tadkhulu tu bukan kamu lah. Dia ada waw, waw jamak kat situ kan? Waw jamak tadkhulu tu dia hilang nun dekat ujung tu. Sebab ada an kan? An dan idhan kai. So dia mansub, dia mahzuf kat ujung. An tadkhulul jannata walamma ya'lamillah. Tak ada, dia tak ada perubahan. Jahadu pun jamak. Minkum antum. Ya'lam as-sabiri. Ya'lam itu merujuk kepada Allah Ta'ala lah. Allah tak tahu, bukan dengan maksud Allah tak tahu. Tapi Allah tidak dipaparkan lagi di depan Allah Ta'ala. Kita punya mujahadah dan kesabaran kita. So dia tombol yang sama. Tak ada ya? Soalan dekat chat ni. Tak ada khulu tu sebenarnya adalah kalian juga. Kalian. Okay. Oh ni ada kat sini dah. Okay, sorry, sorry. Berjuang ke namanya tanpa pengorbanan Ibn Dini, cinta nilai pengorbanan, cinta kat kita. Saya kan ni kata-kata inspirasi ni, dia bukan soalan kan. Saya rasa sama juga bila ibadah korban terdekat kan. Kadang-kadang kita terlupa perkataan korban tu maksud sebenar dia apa. Sebab kita dalam bahasa Melayu, korban tu pengorbanan lah kan. Tapi dia unik lah perkataan tu jadi perkataan bahasa Melayu kita. Sebab ibadah korban kan udhiyah kan, Aidul Adha kan. Ibadah sembelihan. Tapi kita bawa naratif korban dalam bahasa Melayu dengan merujuk kepada perkataan apa qariba, qaraba, dekat kan, mendekatkan diri dengan Allah Taala. So pengorbanan tu sangat dekat dengan iman kita lah kan. So orang-orang yang nak dekat dengan Allah Taala memang kena lalu jalan pengorbanan, dan sama juga dengan ayat ni kan. So orang yang tak berkorban untuk menghampiri Allah Taala, dan kat mana Allah nak nilai tu? Kat mana Allah nak nilai yang kita ni benar-benar nakkan Allah Ta'ala? Dia macam kita dengan pasangan pun kan? Kalau tak ada effort tu. Kadang-kadang, apa ya? Dia bukanlah kita nak letakkan. Maksudnya, kamu cinta aku tu bila kamu sudi untuk buat itu, ini untuk aku. Bukan maksudnya kita meminta-minta tu. Tapi dia akan menjadi satu asbab untuk kita fahamlah pasangan kita sayang kita kan? Bila minta tolong ambil kan? Petang, lepas tu
ambil hujan-hujan gitu kan, tunggu lama tak keluar-keluar lagi. So siapa yang tak sudi untuk berkorban perasaan masa tu untuk sabar kan? Dia tak terbukti lah dia punya cinta daripada pasangan dia kan. Sebab dia tak boleh tahan. Lambat sikit marah kan. Tak sedap sikit, lebih garam sikit marah. So dia tak kena lah cinta kat situ. Sebab kita letakkan cinta tu pada kesempurnaan pasangan tu. Dia bukan pada waktu-waktu dia buat kesilapan. So, yeah. Oh, Ustaz Nazri. Ustaz Nazri Mustaqim ke? InsyaAllah. Nah, kalau Ustaz Nazri Mustaqim tanya, dia ada kena berdawal. Takut kan? Ya, Ustaz. Ustaz Nazri bertanya. Soalan daripada Ustaz Nazri tadi tu. Ustaz. Ya. Yeah. Apa ni? Jadi kan kita dapat melihat banyaknya macam bantahan, demonstrasi, gerakan pelajar di negara-negara luar. Malaysia ni macam suam je, tak suam pun, macam sangat Sejuk terus. beku. Macam seolah tak ada api kemarahan pun, dah terpadam ke apa tak tahu. Tapi adakah sebab Malaysia ni banyak sangat dia punya kontrolnya dari segi macam nak nak buat perhimpunan awam tu kena ada permit. Dan mungkin kita sangat mengawal perkara-perkara yang mungkin boleh menimbulkan kekecohan walaupun sedikit, dan tak nak ada friction, ada macam mungkin perang perang mulut apa ni di kalangan anak-anak ataupun warga yang macam vulnerable kepada perkara-perkara yang boleh memecahkan so-called perpaduan antara kaum. Adakah sebab macam Malaysia punya suara ni doesn't matter kan? Ada beberapa negara yang macam baru ni Kalina macam, tak bunyi. oh negara ini, adakah macam kalau oh, Malaysia buat demonstrasi tak ada apa. So adakah macam tu saya rasa so, macam tak worth it untuk kita buat something yang apa ni menarik perhatian dunia lah so called. Macam kalau kata anjing tu, anjing chihuahua je kecil yang menyalak Chihuahua. dan macam tak ada apa. Kata dengan ustaz lah. Saya tak reti lah bagi pandangan yang best-best ni kan. Tapi saya percaya orang Malaysia ni dia ada satu cara beragama ataupun cara hidup yang saya namakan hype lah, hype. Tu saya tulis tu. HIYPE lah. So kita ni beragama macam lebih kepada hype lah, ikut hype, ikut trend. Sebab tu kalau ada benda-benda viral, segala makanan boleh jadi viral kat Malaysia kan. Lepas tu esok kedai tu kosong lah. Macam biasa kan. Sebab kita tak tahu, barangkali memang Malaysia ada budaya tu lah. Dia macam ikut hype. Dan kalau perasan, ni kan, orang yang selama ni cakap pasal Palestin ni, kenapa dia tenggelam? So, saya ada, sebab saya ramai kawan dekat makanan Palestin pun ada kawan saya, dekat MyCare pun ada kawan saya, haluan Palestin pun ada juga. Geng-geng yang dah lama dah berjuang untuk Palestin, dah lama dah kaji pasal BDS ke boykot, mereka dah kempen lama dah. Sekarang ni bila isu Palestin ni, mereka pula digelar sebagai anjing Zionis. Sebab yalah, sebab orang tanya dia orang kan nak boikot tak itu, nak boikot tak ni. So, orang kita kan suka tanya soalan provokatif kan. So dia orang kena lah jawab soalan tu. Dan disebabkan dia orang mengkaji, dia orang tahulah kenapa kena boikot ni, kenapa tak nak boikot tu. Tapi orang kita mana fikir benda tu, asal nampak macam nama orang putih sikit, asal ada kaitan dengan Amerika, semua nak boikot. Kan? So mereka yang dah kaji lama ni, patutnya dirujuk lah. Kan? Patutnya mereka ni lah yang kena dirujuk daripada awal. Nak boikot siapa dengan tak boikot siapa. Tapi kerana kita ni beragama secara secara apa, secara hype, secara trend, sudah jadi macam tu. Saya kesian tengok macam Dr. Hafizi, Muhammad Nur, siapa kenal kan. Dah lama sangat, dah tua dekat orang ni. Kau anak anak dia tu kawan rapat saya juga. So, sedih bila tengok dia tak ke depan. Bukan sebab dia tak ke depan. Dia bagi ceramah semua. Tapi siapa nak highlight dia? Kan? Sebab yang kita highlight adalah benda-benda yang best lah, benda-benda yang hype kan. Dr. Hafizi ni tak hype lah kan, sebab dia bukan kategori orang yang suka berorator semua tu kan. So dia agak menyedihkan sebab kita suka hype. Dan kenapa tak ada demonstrasi semua, saya tak rasa dia punya sebabnya adalah sebab yang terakhir Kak Lina sebut tu. Saya tak rasa Malaysia ada halangan kot kan. Buat demonstrasi dulu pun apa, siap buat kat Dewan Besar ya. Kat stadium tutup kan. Betapa dahsyatnya. Dan of course lah, kita, Malaysia ni memang terkenal sebagai negara yang anti-Israel kan. Lain lah kalau pembinaan politik tu, faham lah kenapa dalangkan semua kan.
Tapi ni pimpinan-pimpinan untuk Palestin, lagi-lagilah Malaysia ni memang akan buat. Cuma yang pernah saya borak juga adalah memang kawan-kawan saya pun sebut orang dah tak mau keluar lah. Tengok kita punya himpunan yang awal pun berapa ramai je keluar. Rekod perhimpunan dekat Dataran Merdeka yang awal, Dr. Musa ada di show kontroversi sikit situ kan. Dekat dataran dekat depan Tepung Haji. Dari sudut jumlah yang datang tu dia sama saja dengan demonstrasi sebelum ni. Demonstrasi ketika Palestin tak seteruk ni pun itulah jumlah. So dia pun cakap macam kita takut kalau kita buat sebab tujuan demonstrasi untuk tunjuk suara. Dah kalau tak keluar macam mana? Tak tunjuk suara dan menunjukkan yang kita lemah. Yeah. So dia berdilema jugalah nak buat ke tak nak kan. Dan kalau ikut masa ada pameran senjata, kalau ingat last month kot ada pameran senjata dekat MIPES ke, saya ingat. Masa tu ada juga syarikat-syarikat persenjataan daripada Amerika. Orang kita tahu tak? Tak tahu pun. Dan yang buat demonstrasi itu adalah orang-orang yang memang dah lama buat demonstrasi. Dan tak ramai pun. Dalam lebih kurang belah-belah orang je kot. Dihimpun dekat depan dewan tu, angkat spanduk semua. Mana orang lain? Sebab orang lain ni dia benda-benda yang senang, tak payah fikir. Ni senang kan, boykot tu, boykot ni. Tapi dia lupa senjata masuk ke Malaysia, ada syarikat-syarikat persenjataan daripada US yang datang buat pameran. Oh, rupanya dia adalah supplier senjata kepada Israel. So saya rasa yang mengorbankan kita adalah haid tu lah, beragama secara haid. Sama juga berlaku masa-masa musim Ramadan kan. Ramadan semua orang lah. Lepas Ramadan habis jadi balik sebab haid lah. Ramadan semua orang keluar kan, semua orang ibadah. Dan dia bukan isu salah tak salah, tapi dia isu tidak memahami apa ya, tidak memahami sesuatu tu dengan nilai ilmu. Ustaz Sizal pun ada kongsi, dia ada post satu video dekat dia punya channel pasal jangan sampai masuk neraka sebab Palestin pula. Point dia best lah sebenarnya Ustaz Sizal, itu clickbait dia lah kan. Dan dia sebenarnya nak beritahu, ya kita nak berjuang untuk Palestin, tapi kena ada hati budi yang baik kan. Kena tak judgmental pada orang, tak mudah-mudah nak nerakakan orang sebab tak boikot contohnya. So Ustaz Sizal bagi contoh tu. Dan janganlah sebabkan sikap kita yang tak baik itu membawa kita ke neraka. Komen kat bawah tu Masya Allah kan, tak kenal aku Ustaz Sizal tu siapa. Takkan tak tahu Ustaz Sizal tu berapa lama dah sebut pasal Palestin kan. Senang-senang cakap Ustaz Sizal tu adalah penyokong Zainis macam-macam lain. So benda tu sedih lah sebab bila kita ni ikut hype, kita sampai terlupa untuk bertenang dan cuba rendahkan diri di hadapan orang ataupun pihak ataupun grup. Siapa sajalah yang sebenarnya dah lama dah makan asam garam dalam perjuangan ni. Dan diorang akhirnya tenggelam. Yang ke depan adalah arus-arus daripada social media. So, itu realiti yang saya rasa menyebabkan akhirnya Malaysia ni suam-suam sejuk kan. Isu Palestin. Kalau tanya kawan universiti kan, adakah budak-budak dah hilang semangat untuk buat untuk buat aktiviti sosial? Tak juga, sebab konsep berlaku. Konsep berjalan. So, dan dekat social media, aktif je. Maksudnya kat social media tu aktif je nak boycott semua tu kan. Tapi nak buat benda yang real, yang mengorbankan masa, yang mengorbankan macam-macam lah kan. Yalah kalau buat demonstrasi, macam datang kelas. So, orang kita, anak-anak kita dan kita sendiri pun tak ready untuk tanggung benda tu. Kita suka buat benda yang free, yang tak payah keluar duit. Yeah. So, itulah kot saya rasa kalau saya nak respon. Dan saya tak rasa dia pasal paling betul pun. Dia best kalau tanya orang-orang yang memang gerakkan isu Palestin dia lah. Pada orang dia sendiri yang menanggung masalah tu kan. Macam mana nak perjuangkan kalau orang kita pun tak semangat. Dan, ya. Allah Allah. Ustaz, boleh tanya soalan? Sila. Ustaz rasa kan, apa pendapat Ustaz kan, adakah berkesan kan sebab ada setengah tu kan dia berpandangan, okay kita tindakan kita si kecil-kecil membantu Palestin adalah dengan viralkan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Israel kan. Dan sebenarnya saya pun kalau tengok dekat FB pun sebab tak hati nak share ke grup-grup sebab saya rasa macam kita menggalakkan atau kita macam jadikan salah satu daripada sumbangan jihad ataupun yang kita mampukan mampu untuk kita lakukan hanya viral ataupun sumbangan-sumbangan kepada tabung-tabung Palestin. Ustaz rasa macam itu adakah cukup memadai sebab ramai yang macam tu lah sebab tak mampu nak selain daripada doa viralkan kekejaman Zionis dan juga sumbangan-sumbangan. Selain daripada itu kan nak pergi ke pergi ber, apa pergi ber, ber
di depan depan apa tu depan embassy US, US pun tak ramai yang pergi sambutkan kita buat apa apa masa kita buat perhimpunan ke apa semua kan Ustaz. Adakah benda tu ada Ustaz? Ustaz beranggapan kebanyakan beranggapannya tu cukuplah kita ni dari kejauhan dengan hanya doa, infak dan juga viral ke kejaman-kejaman Zionis. Ustaz. Saya rasa kita kena sudi juga untuk hargai semua orang jugalah. Maksudnya social media ni of course antara force yang paling kuat zaman sekarang pun. Yeah. Benda yang paling impactful zaman sekarang memang social media lah. Yeah. Tapi social media dia akan kekal menjadi agent untuk menekan je lah. Dia tak boleh buat real real action pun. Maksudnya real changes itu akan berlaku di peringkat siapa yang buat polisi semua tu lah. Yeah. Social media ni dia sekadar untuk menekan. So, kena hargai juga. So, kesungguhan anak-anak kita, kesungguhan dekat media sosial, kempen untuk Palestin, terlajak sikit ke sana sini tu, okeylah kita kena betulkan lah. Tapi, jangan hilangkan semangat Palestin tu lah. Tapi of course, saya rasa antara yang kena ditambah baik adalah macam mana nak synchronize semangat di media sosial tu dengan real action yang telah pun dimulakan oleh penggerak-penggerak aktivis Palestin selama ni. Ya. Mereka dah ada strategic action yang mereka dah rancang dah untuk Palestin. Bukan untuk Palestin semua lah kan. So mereka dah tahu di manakah tempat untuk salurkan wang contohnya. Mereka tahu contoh kan antara benda-benda yang pernah saya kawan-kawan yang aktivis ni share kan. Sebab disebabkan banyak sangat orang yang akan ambil kesempatan dekat isu Palestin ni, semua orang buka tabung. So, masalah orang buka tabung ni adalah masalah pertamanya, masalah tak ikhlas tu pun tolak tepi dulu lah. Masalah pertamanya adalah adakah mereka ni cekap dan tahu keperluan orang-orang Gaza. Sebab itulah, kalau ikhlas macam mana pun, tapi kalau tak ada strategic idea macam mana saluran bantuan tu nak dilakukan dan apa keperluan sebenar orang di sana, then dia tidak akan betul-betul membantu dan berikan impact lah. So, saya punya isu kepada kesungguhan di media sosial ni adalah macam mana nak synchronize-kan dengan aktivis-aktivis ni. Dari sudut sumbangan ke, dari sudut demonstrasi ke, dari sudut aktiviti-aktiviti pendidikan ke. Contoh kan, dia sangat best lah kalau semua orang sedar yang okay, jom kita sama-sama belajar tentang sejarah Palestin. Kita pergi, kita panggil sesiapa yang pakar tentang isu Palestin tu ajar kita tentang sejarah Palestin. So benda tu sangat best. Tapi yang berlaku adalah masing-masing tengok satu video semangat aktif. Dan dia akan ada potensi untuk terlajak lah. Bila kita tak nak synchronize dengan apa nama ni, usaha-usaha yang sudah pun dibuatkan oleh orang yang dah lama berjuang untuk Palestin. So dua-dua ni kan. Dua-dua tu lah orang yang memang dah sedia ada aktif kat social media ni kena hargai dia. Sebab memang penting lah orang-orang ni untuk jadi force untuk menekan kan. Dan saya macam mana nak synchronize kan dengan usaha-usaha sedia ada perjuangan Palestin. So dua benda tu. Terima kasih Pak Cida. Itu saja lah kan? Terima kasih Ustaz. Tak ada soalan lah ya? Ustaz, cuma nak tanya pandangan Ustaz tentang surat yang viral wasiat pasal disebutkan nama Malaysia tu. Sebab saya baca ada dua, macam ada dua pihak. Satu pihak macam seolah-olah kenapa nak salahkan masyarakat apa dunia Arab dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz untuk perkara itu? Saya tak baca surat tu. Dia macam puji Malaysia lah. Dia macam mention lah nama Malaysia. Dia berharap kepada Malaysia dan beberapa negara Arab yang disebut dalam surat tu lah. Oh, saya tak baca surat tu exactly. Kalau dia boleh macam bagi point. Blame lah kenapa tak tolong. Oh, dia blame Malaysia juga ke? You Ustaz. Oh, ya. Yeah. Okay. Saya tak baca surat tu lagi. Tapi mungkin saya ambil view ni lah untuk share juga. Kadang bila borak dengan kawan-kawan yang aktivis ni, diorang cakap apa tau? Diorang cakap, boleh tak kita bersedia yang orang-orang di Gaza ni pun human juga? Kita bersedia tak untuk menerima yang diorang tu human? So, diorang akan ada kesilapan juga. Sebab contoh kan, ada satu video tu, doktor kat Gaza, Isaac Oko. Lepas tu orang ada komen, apa ni? Kata kat Gaza tak ada duit semua, kenapa beli rokok? Contoh kan. Dan tengok video lain, duduk isap shisha kan. Kat bangunan runtuh, isap shisha. Lepas tu orang duduk komen. Macam ni ke orang duduk kat Gaza? Ataupun nampak orang tu gemuk. Ya, badan besar. Kata tak ada makanan.
So, saya rasa dia punya punca ya, termasuk maybe surat tu sekali. Ataupun mana-mana isu dekat Gaza lah. Kadang-kadang orang dekat Gaza pun ada yang keluarkan statement yang tak berkena sangat. So, sudut yang saya nak bawa adalah mari terima realiti yang orang-orang kat Gaza pun manusia. So, kadang-kadang dia orang, kadang-kadang lah, macam kita kan. Selalu juga kita buat silap. Ada pandangan-pandangan kita tak betul pun. Kita share. Ini surat dia, saya tak tengok lagi. Tak apa. Tapi saya nampaklah surat tu sebenarnya orang duduk sebelah kan. Tapi saya tak tengok betul-betul lagi. So, kalau ada orang-orang di Gaza yang cara dia melihat isu Palestin tu very simplistic contohnya, saya tak rasa itu satu benda yang akan buat kita terkejut sangatlah, sebab dia boleh jadi pada siapa saja termasuk orang dekat Gaza. So, itu saya punya first line dia. Yang kedua, saya rasa kena empathy bahawa dia orang ni memang dah terdesak lah. Kan? So, orang-orang yang dalam keadaan yang tersepit ni, bayangkan berapa lama, ya Allah. Saya tak terbayang lah 230 hari ni. Nak setahun dah kan. So, dia macam orang-orang yang dalam prolong traumatic experience ni memang dah sampai tahap burn out lah. Kan? So, dia akan buat everything untuk express. Bila dia express sesuatu. Ni kawan saya, kalau pernah saya share pasal Asim Hatta. Kawan saya dekat Siro Center lah. Partner saya dekat Siro Center sebenarnya. Tapi itulah dia tak buat lagi. So, Asim Hatta ni dia pernah share satu view lah. Macam-macam dengan dia. Dia kata, betul ke orang Gaza ni dia okey je? Sebab kita macam duk puji cakap, eh, dia ni hebat lah, bertahan, kuat. Asim tu dia psychologist. Organizational psychologist. Dia kata, kesan-kesan trauma tu hanya akan nampak bila masalah tu dah berlalu. So sekarang ni, belum berlalu lagi. Memang nampak okey. Tapi next, tunggu nanti lepas, kita bukanlah nak doa macam tu kan. Tapi kena sedar yang dia orang ni sebenarnya belum lepas lagi daripada traumatic events tu sehingga kita tak nampak lagi sebenarnya dia okey ke tak. Ya. Yang kita nampak, yang kita kagum-kagum tu adalah dia orang ni kuat, hebat kerana Allah Ta'ala, subhanallah, wa al-wakil, betul. Dan kita kena puji lah. Tapi nanti lepas habis event ni, baru kita akan nampak macam mana mereka akan lalui hari-hari selepas perang dan akan mula express apa yang selama ni mereka tangguh. Dia macam kita kan, kadang-kadang bila mak ayah meninggal dunia, saya kawan saya tu, kawan mak ayah meninggal dunia, dia kata sepanjang sehari dua hari, dia okey tak menangis. Tapi hari ketiga tu tiba-tiba menangis. Tiba-tiba dia macam meracau, macam dia tak betul. Sebab masa itulah baru dia selesai melalui traumatic events tu dan dia mula faham apa yang berlaku dan dia menangis. Yeah. So sama macam orang di Gaza ni, so dia orang sedang dalam keadaan yang very traumatic. So saya rasa saya boleh empathy lah kepada kadang-kadang salah cakap ke, benda-benda tak baik yang mereka sebut ke, nampak orang kelakuan-kelakuan pelik-pelik ke, itu sebahagian daripada ekspresi mereka. Itu yang saya boleh buatkan. Sebab saya tengok surat ni lagi. Ya. Alamak, dia tak boleh zoom eh. Kena download. Ada soalan lagi ke? Setakat ni dah tak ada lah kot. Ustaz pun dah lebih masa. Ustaz ada yang lain pula kan? Cubalah saya. Ha, kita sambunglah next session insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, barakallahu fikum ustaz. Dan untuk makluman semua para jemaah, kita admin JAA akan membuka tempahan untuk buku terbaru ustaz dan ustaz Mustafa dengan harga yang menarik insya-Allah, dan plus pointnya kita akan dapat tanda tangan daripada para penulis sendiri. Ha, tu bukannya senang eh. Saya pergi PBKL pun saya tak dapat sign Ustaz Kubaib. Ha, so sama-sama kita order nanti kita akan post di grup WhatsApp JA insya-Allah. Barakallahu fikum ustaz dan semua sahabat yang berada dalam kuliah kita pada pagi ini. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dan solat. Jazakumullah khairan ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih ustaz. Nanti sahabat-sahabat semua akan tunggu berita gembira daripada kita punya apa tu tim keuangan insya-Allah. Sekali lagi diorang akan masuk ke dalam grup insya-Allah. Berita gembira lah dengan diskaun yang banyak juga kita dapat nanti insya-Allah. Bagi sikit-sikit hint dia kan. Berita gembira lah sebab kita dapat dua buku kan insya-Allah. Terima kasih semua, kita jumpa lagi pada esok dengan sesi Ustaz Enam pula dengan sesi apa esok. Hadis 40 Imam Nawawi insya-Allah. Dengan itu saya akhiri kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.